السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له و أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجدت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنصر حديث كتاب الله وخير الهادي لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم [شر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار] على إخواننا و رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali melimpahkan nikmatnya kepada kita di hari ini dengannya kita bisa melanjutkan kajian rutin kita membahas matan fikih yaitu nikmatan fikih yang dikenal dengan Matan Abu Suja di fikih syafi'i dalam fikih syafi'i rahimahallahu Alhamdulillah ini adalah doa yang ketiga kita melanjutkan masih dalam pembahasan kita berkaharah dan di pertemuan terakhir, sudah -sudah masuk, tanya -tanya. kita sudah masuk di pembahasan tayangmu. Kita sudah masuk di pembahasan tayangmu. Yang mana kita sudah memilih pelajaran di poin kewajiban daripada bertayangmu, itu ada empat pertama berniat yang ketiga mengusap wajah yang kedua mengusap wajah yang ketiga mengusap kedua telapak tangan bagian telapak tangannya dan bagian belakangnya tentunya kemudian yang keempat kita berikut setelah wajah kemudian tangan setelah itu belum melanjutkan yang kita akan baca ini adalah sunnah-sunnah dalam bertayamum. Kata Al-Qadhi di sejak rahimahullahu ala wasinanuhu dan sunnah sunnah dalam bertayamum itu ada tiga perkara sunnah-sunnah dalam bertayamum itu ada tiga perkara sama asmiya. Kita kita bertayamun, sinanya membaca bismillah. Di awalnya. Caranya yang kita sudah jelaskan sebelumnya, kita menepuk permukaan dengan kedua tangan. Kemudian kita meniup kalau memang banyak debunya, mengusap wajah serta mengusap bagian telapak tangan dan bagian punggungnya sebelum menepuk semuanya membaca bismillah membaca bismillah ini tentunya dikiaskan dengan wudhu karena ketika kita berwudhu sunnah kita membaca bismillah sebelum memulai mencuci kedua telapak tangan sama juga dengan bertayamum sebelum kita bertayamum sunnah kita membaca bismillah dan membaca bismillah dalam kayabun hukumnya tidak wajib seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala. Jadi sunnah kita baca bismillah baru kita menepuk ke permukaan tanah atau tembok atau yang semisalnya. Kemudian wa yumna 'ala al Sunnah untuk mendahulukan yang kanan kita mengusap ya karena kan hanya ada dua yang diusap ketika kita bertayamum hanya wajah dan telapak tangan. Ketika kita mengusap tangan itu disunahkan duluan yang kanan. Duluan yang kanan dulu. Itu kita usapkan yang kanan dengan yang kiri kita. Baru setelah itu yang kiri dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Ini yang disunahkan. Ini dalil akan sunnahnya adalah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau senang menggunakan yang kanan-kanan ya fi tanaulihi wa tarjulihi wa tatuhurihi wa fi syanihi kulli Nabi sallallahu alaihi wasallam kaki yang kanan dalam bersandalnya ya kemudian dalam bersisirnya kemudian dalam bertaharnya saya termasuk bertaharoh saya itu termasuk bertaharoh sunnah kita mulai dengan yang kanan kemudian yang kiri berikutnya kata beliau wal mu'alatu ya sunnah yang ketiga disunahkan langsung tanpa jeda tanpa selang waktu artinya setelah kita mengusap wajah itu langsung mengusap tangan tidak di jeda antara mengusap wajah dengan mengusap tangan itu disunahkan itu disunahkan kata kalau kiasan halal wudhu ini dikiaskan atas wudhu karena ketika wudhu disunahkan untuk kita mualah setelah kita cuci kedua telapak tangan sunnah kita langsung berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya setelah itu sunnah langsung setelahnya kita mencuci wajah setelah itu langsung disunahkan mencuci tangan sampai ke siku setelah itu langsung tanpa jarak Jeda waktu mengusap kepala setelah mengusap kepala langsung cuci kaki sunanya langsung seperti itu maka demikian pula dalam bertayamum dalam bertayamum setelah kita mengusap Menepuk ke permukaan kita tiup usap wajah langsung usap tangan tanpa jeda waktu antara keduanya antara keduanya kemudian beliau berkata setelah itu salah satu asya. dan yang membatalkan tayamum itu ada tiga perkara yaitu setelah belum menjelaskan cara bertayamum dengan menepuk permukaan, mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan dan sunnah seperti yang belum sampaikan tadi itu setelah itu belum menyampaikan pembatalnya. wudhu kalau kita sudah wudhu, dengan sempurna, ada pembatal wudhu, dan ini sudah kita ambil: pembatal-pembatal wudhu. Demikian pula tayamum. Setelah kita bertayamum dengan sempurna, maka ada namanya pembatal tayamum. Ada yang disebut dengan pembatal-pembatal dari bertayamum, ada yang disebut dengan pembatal-pembatal dari tayamum belum bilang waladi yubtilu tayammum salah satu asya yang membatalkan tayammum itu ada tiga perkara. Yang membatalkan tayammum ada tiga perkara. Jadi hal-hal yang membuat nanti tayammum kita bisa batal artinya harus kita ulang lagi tayammum kalau belum sampai keluar air itu ada tiga perkara. Pertama, ma yubtilul wudu. Apa yang membatalkan wudu? Sudah lewat pembahasan kita pembatal pembatal wudu. Seperti misalnya buang air kecil atau buang air besar. Kentut. Ya, buang angin. Demikian pula keluarnya madi. Keluarnya wadi. Keluarnya mani. Ya. Bagi perempuan keluarnya darah istihadah. Demikian pula keluarnya darah haid keluarnya darah nipas. Ini kan semua pembatal apa? Wudhu yang sudah lewat pembahasannya. Demikian pula yang kita sudah sebutkan yang telah lalu, tidur yang nyenyak. Itu pembatal wudhu. Tidur, tidur yang nyenyak itu sebagai pembatal wudhu. Ini juga semua ini membatalkan tayamum. Artinya kalau ada orang bertayamum. Ya, setelah dia bertayamum, keluar buang angin ya atau dia buang air kecil maka itu membatalkan tayamumnya ini kesimpulan yang bagus dari penulis jadi belum tidak sebukan lagi semua berulang ya belum kasih langsung kesimpulan ma yubtilul wudu yang akan membatalkan tayamum adalah adalah apa yang membatalkan wudu semua pembahasan kita yang telah lewat dari pembatal-pembatal wudhu maka itu akan membatalkan tayamum. Ini ringkas sekali dari penulis rahmahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua kata beliau, waru'yatul ma'i fi go'iris sholah. Pembatal ketiga dari pembatal tayamum adalah melihat air. Termasuk pembatal tayamum yang kedua adalah ru'yatul ma fi ghairi melihat air pada selain waktu salat, pada selain saat kita mengerjakan salat. Misalnya tadi kita sudah bertayamum misalnya dengan salat duhur, contoh. Di salat duhur kita bertayamum. Setelah salat duhur masuk waktu sholat asar kita lihat air maka tidak boleh kita langsung lanjut sholat asar nanti dipahami kan dengan melihat air apakah dengan jarak dari waktu dur sampai asar misalnya belum batal 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 atau dengan tayamum kita saat sabar misalnya saat kita sabar kita melakukan perjalanan tadi kita sholat dur ke jamak kosor setelah salam sholat duhur setelah salam langsung ada air sudah untuk melanjutkan sholat asar wajib kita pergi berwudu ini contoh kasus karena kenapa wajib pergi berwudu ya alasannya tayamum akan batal kalau melihat apa air apa dalilnya apa dalilnya dalil pertama dalil dari Al-Quran kita dibolehkan untuk bertayamum kalau tidak dapat air Iya, yeah. Kalau tidak dapat air. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, yeah, di dalam Al-Qur'an bahwa ya yeah, ketika kita tidak mendapatkan air, kata Allah Subhanahu wa taala, so dan thayyibah." Ketika kita tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan ya permukaan yang suci. Artinya kalau dapat air batal. Tadi kan diberikan keringanan dan kemudahan kalau kita tidak dapat air. Dapat air langsung batal tayamumnya. Wajib kita bertayamum. Lebih jelas lagi adalah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ya al Imam at tirmidhi al Imam Abu Daud, al Imam An Nasa'i, demikian pula sebelumnya Imam Ahmad dari hadits Abu Dar, radhiyallahu taala anhu beliau berkata as-sa'idu thayyibu tahurul muslim wa illam yajidil ma'a permukaan yang suci itu wudunya seorang muslim Walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Permukaan yang suci itu adalah wudhunya seorang muslim. Walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Bayangkan, bahkan 10 tahun. Pak, in fa'idah wajad alma, tapi kalau dia mendapat air, fal yumis sahubah maka harus dia sentuhkan kepada kulitnya. Apabila dia dapat air, wajib dia sentuhkan kepada kulitnya. Artinya wajib langsung dia pakai air. Batal tayamumnya tadi. Ini pembatal tayamum yang kedua. Pembatal ketiga waridah. Demikian pula termasuk pembatal tayamum. Kata beliau kalau ada orang sudah bertayamum setelah itu dia murtad dia bertayamum untuk sholat misalnya. Setelah itu dia murtad, keluar dari Islam, setelah itu dia masuk lagi ke Islam. Masuk lagi ke Islam. Maka tayamum yang tadi itu batal. Tayamumnya tadi itu adalah telah batal. Telah batal. Ini tiga pembatal dari pembatal tayamum. Jadi pembahasan tayamum ini ringkas saja. Ya, pertama terkait dengan cara bertayamum, kemudian yang kedua kewajiban-kewajiban dalam bertayamum, kemudian yang yang berikutnya sunnah-sunnah dalam tayamum, yang terakhir itu pembatal pembatal tayamum. Yang terakhir adalah pembahasan tentang pembatal pembatal tayamum kemudian berikutnya lagi belum akan sebutkan dari eh, kasus masih tentang tayamum juga tapi bukan yang tidak mendapatkan air yaitu bagi orang yang tidak bisa pakai air karena ada luka misalnya atau ada balutan luka dari badannya kata belu wasohibul Jabairi yamsahu aaiiya Alaiha Masya Allah. Orang yang memiliki perban luka Dia mengusap di atasnya Tidak perlu dia misalnya dia junub Dia siram yang bisa disiram saja Perban lukanya dia usap Di atasnya Demikian pula dalam wudhu Misalnya ada orang patah tangannya Di perban tangannya Misalnya dari telapak tangan sini Sampai ke sikunya maka dia siram yang bisa disiram misalnya dalam berwudu berarti yang wajib disiram kan siku sudah tertutup. Yang wajib disiram telapak tangannya, sisanya dia usap di atasnya. Dia usap di atasnya. Demikian pula ketika diwajibkan mandi, ada orang punya perban di lukanya. Sementara dia junub, maka dia cut siram yang bisa dia siram yang lukanya ada perbannya, dia usap di atasnya. Dia usap di atasnya. Kalau dia juga tidak bisa pakai air, dia bertayamum dan sholat sama hukumnya. Dia bertayamum dan sholat. Ini tentunya kemudahan dalam syariat kita terkait dengan orang-orang memiliki udur. Wala i'adat alaiha, wala i'adat alaihi in ala tuhrin. Dan tidak perlu dia mengulang sholatnya kalau dia meletakkan waktu itu di atas toharoh di atas toharoh Maksudnya kalau ada orang sholat dengan dia mengusap di atas perban lukanya maka tidak perlu nanti dia ulang sholatnya saat lukanya sudah apa sembuh tidak perlu karena sudah sah dengan yang dia lakukan tadi sholat pada saat dia mengusap di atasnya dan ini namanya yang disebut dengan masakoh berat. Kalau dia membuka perbannya, baru dia siram. Atau dia siram, dia asap perbannya. kadang nanti membuat lukanya tambah parah. Sebagaimana orang sakit boleh bertayamum, maka demikian pula yang ini. Cuma bedanya, kalau orang sakit, semua badannya dia tidak perlu siram. Ya kan? Cukup dia bertayamum. Kalau yang ini, yang bisa disiram, disiram. Kemudian yang tidak bisa disiram, diusap saja yang tidak bisa dia siram, cukup dia usap saja. Cukup dia usap saja. Ini kemudahan tentunya di dalam syariat kita. Karena kita wajib beramal ya di atas apa yang kita mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu. Yang mampu dia siram, dia siram. Yang tidak mampu dia siram, dia usap. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Fattakullah mastata'atum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu kalian. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran. Kemudian setelah itu beliau menutup dengan satu faedah penting wa yatayammamu wahidin masya'a nawafil dia bertayamum untuk setiap salat wajib dia bertayamum untuk setiap salat wajib artinya datang misalnya waktu duhur. Tidak ada air. Dia bertayamum. Datang lagi waktu asar, ndak ada belum ada air, bertayamum. Datang waktu maghrib belum ada air, bertayamum. Waktu isya belum ada air, bertayamum. Dia bertayamum setiap sholat dan boleh juga kalau belum batal dia tidak perlu ulang tayamumnya. Artinya misalnya waktu itu dia bertayamum, belum batal sholat eh, tayamumnya, tidak ada tadi, tidak ada pembatal wudhu. Ia menimpanya. Ia tidak ada pula air sampai datang waktunya. Dia juga antara itu tidak murtad. Ia tidak murtad, maka boleh lanjut solat. Boleh juga apa lanjut solat. Kemudian wa yusolli wa wahidin masya nawafil. Dia solat dengan satu kali tayamum apa yang diinginkan dari solat solat sunnah. Misalnya gini, kita masuk di waktu duhur. Masuk sholat duhur. Kita masuk masjid. Habis tayamum kita masuk masjid. Maka boleh kita niat sholat tahiyat masjid dengan sholat ya apa? Kobliya duhur. Boleh juga nanti setelah satu tayamum itu, setelah sholat duhur, kita lakukan lagi sholat sunnah badia duhur boleh melakukan dengan satu tayamum solat-solat sunnah apa yang kita inginkan. Dengan satu kali bertayamum. Kenapa? Karena tayamum ini pengganti wudhu. Kita satu kali berwudhu. Boleh untuk berapa kali solat? Ya berapapun selama tidak batal. Berapapun solat boleh kita lakukan. Selama tayamum wudhu kita tidak batal. Demikian pula tayamum. Selama tayamum kita tidak batal dengan pembatal-pembatal wudhu, pembatal-pembatal wudhu, dan pembatal tayamum disebutkan tadi, maka selama itu boleh kita menggunakannya untuk sholat. Boleh. Tidak harus setiap mau sholat sunnah, tayamum lagi. Setiap mau sholat sunnah, tayamum lagi. Tidak. Satu kali tayamum boleh untuk banyak sholat sunnah. Boleh untuk banyak sholat sunnah. Ini faedah penutup dari beliau karena memang ya tayamum ini pengganti dari wudhu. Pengganti dari wudhu. Selama belum batal, maka selama itu boleh kita pakai untuk sholat. Untuk sholat. Walaupun di sana ada hadit atar dari Ibn Abbas, tapi doif. Yaitu laparnya sebagai faedah. iya Ibn Abbas berkata, minas sunnati Allah yusollia bitayammum ila maktubatan wahidatan. Termasuk sunnah, seorang tidak boleh sholat dengan satu kali tayammum, kecuali dengan satu sholat wajib saja. Artinya, kalau antum mau lagi sholat lagi, harus tayammum ulang. Ini hadisnya. Ini ucapan Ibn Abbas. Termasuk sunnah kita bertayamum setiap kali mau sholat. Hanya saja hadit ini hadit yang dikeluarkan oleh al Imam Abdurrazak demikian pula al Imam atau serta al Imam Madarukutni dan al Bayhaki dalam sanatnya ada roh yang bernama al Hasan ibn Imaro dia adalah rawi yang doib dia adalah rawi yang doib karena sanat hadit ini adalah hadit doib yang mengatakan tidak boleh dengan satu tayamum kecuali satu solat doib hadisnya maka asalnya boleh ya sekali tayamum untuk beberapa kali solat itu yang kuatnya insya Allah karena tayamum adalah pengganti wudhu karena tayamum adalah pengganti wudhu ini selesai kemudian setelah itu belum berpindah ke pembahasan najis. Kepembahasan najis. Kata penulis Rahmallah Faslun Pasal. Wa kullu ma'i'in khoro jamina sabilaini najisun illal mani. Masya Allah. Pasal kata beliau. Setiap cairan yang keluar dari dua jalur itu jalur kubur ataupun dubur depan atau di belakang di bawah itu semuanya najis semuanya kencing ya mani eh, wadi madi ya kalau perempuan darah haid darah istihadah darah nifas semua yang keluar dari situ adalah najis ilal mani kecuali mani karena mani hukumnya tidak najis. Mani hukumnya tidak najis. Apa dalil kita bahwa mani adalah tidak najis? Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam eh, Muslim rahimahullahu taala dia berkata lakodaro aitu ni aprukuhu min saubi rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi saya telah mengkeriknya yaitu mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau salat menggunakannya namanya dikerik itu kan tidak keluar zatnya kan yang keluar cuma apa yang kering saja. Dia belum kerik mani yang melengket di baju Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi salat menggunakannya. Seandainya mani itu najis, maka pasti dicuci. Seandainya mani itu najis, maka pasti dicuci. Ini tidak dicuci, menunjukkan mani itu tidaklah najis, dan ini ya adalah ya pendapat yang disebutkan oleh penulis ini dia adalah pendapat yang roji yang kuat walaupun di sana ada juga pendapat yang mengatakan mani adalah najis tapi kata Imam Nawawi rahmallahu taala annahu tohir dia hukumnya suci tidak najis dia hukumnya suci tidak najis ini terkait dengan hukumnya ya mani. Kemudian beliau berkata setelahnya wa ghuslu jami'il abwal wal aurat wajibun illa baula sabi alladhi lam ya'kul at'am fa innahu yatuhur bi ma'i alayh masyaallah mencuci seluruh kencing dan kotoran itu air besar atau air kecil itu wajib kalau ada orang kencing, wajib dia cuci kencingnya. Demikian pula ada orang buang air besar, wajib dia cuci. Illa kecuali baulas sobi, kencingnya anak laki-laki yang masih kecil, lam ya toam yang belum memakan makanan. Sesungguhnya dia suci dengan memercikan air padanya. Jadi semuanya harus dicuci karena semuanya najis. Semuanya najis. Semuanya harus dicuci. Tidak ada yang diringankan cara mengangkatnya kecuali kencing anak kecil, anak laki-laki yang masih kecil yang belum memakan makanan. Kenapa kita kecualikan? Karena ya, datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau anak kecil laki-laki yang masih menyusui. Fabala fi hijrihi. Maka anak kecil itu kencing di pangkuan Nabi sallallahu anak kecil itu kencing di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang Nabi lakukan? Fadaa bimain alaihi walam yaksilhu. Maka Nabi Shallallahu meminta air dan beliau memercikannya tidak mencucinya. Seandainya kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan adalah najis, maka akan dicuci tapi ini nabi cuman memercikannya tidak mencucinya tidak mencucinya dia ya? demikian pula datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam at-tirmidzi imam ahmad dan selainnya dari ali bin abi thalib radhiyallahu taala anhu beliau berkata yundahu min baulil gulam wa min bauli al-jariah. Dipercikan saja kalau kencing anak laki-laki dan disiram kalau kencing anak perempuan. Dipercikan saja kalau kencingnya anak laki-laki, sementara kencingnya anak perempuan disiram. Ini perbedaannya. Bukan berarti tidak najis. Semua kencing najis. Cuma ini didiringankan dalam hal membersihkannya. Yang diringankan ini adalah cara mensucikannya cara membersihkannya. Ini yang diringankan. Ini yang diringankan dari kencing. Kemudian beliau berkata, "Wala yufa'an yasir dam wal qayh. Tidak ada yang dimaafkan dari najis sedikit pun, kecuali yang sedikit yang sedikit dari darah ataupun dari nanah. Iya. Yeah. Ini pada penting, Masya Allah. Pada penting. Contoh ini yang sedikit, misalnya gini. Para ulama memberikan contoh kita, kalau kita kencing di tempat kencing, kadang kan kena lalat atau kena nyamuk. Nyamuk ini kan, kan terbang ke kita. Kadang hinggap di badan kita atau di pakaian kita Pas ada dia bawa sedikit Yang sedikit itu dimaafkan Yang sedikit itu dimaafkan Karena sulit terbebas darinya Yang sedikit itu Dimaafkan Ini Masya Allah Ya faedah dari sini Demikian pula darah Kan darah kalau dia darah mengalir itu najis Kita misalnya potong kambing Darahnya mengalir Darahnya ini mengalir najis Potong sapi misalnya darah yang mengalir ini najis, darahnya mengalir najis. Kalau kena pakaian tidak boleh kita pakai sholat, karena tidak boleh pakai sholat pakaian yang najis. Iya, dimaafkan kalau sedikit yang mengenai pakaian, dimaafkan kalau apa sedikit. Iya, makanya kalau bilang ilal yasir minad dam. Kecuali sedikit dari darah, dari darah, walcoy demikian pula sedikit dari nanah itu dimaafkan. Kemudian juga dimaafkan, kata beliau. Wama la nafsalahu sa'ilah. Ida ma tapil ina. Kemudian pula dimaafkan, adalah. Apa yang tidak punya darah mengalir. Kalau dia mati di dalam air misalnya lalat. Ya, dan misalnya dari hewan-hewan yang tidak punya darah. Kan tidak boleh kita makan. Harum memakannya. Dia menjijikan. Kalau dia masuk ke air. Itu dimaafkan kalau mati di dalamnya. Malah kita celupkan kemudian kita buang. Kalau misalnya dia jatuh ke air, itu kan lalat kalau jatuh. Maka satu sayapnya akan ke air, satu sayapnya dia tidak kena air. Dia melindungi satu sayapnya. Maka kita yang melihatnya, kita tambah mencelupkannya, baru kita buang. Kenapa? Karena Nabi SAW jelaskan, di dalam salah satu sayapnya itu ada penyakit. Sementara di sayap yang lain, itu ada obatnya. Itu ada obatnya. Maka supaya ketika masuk penyakit, masuk penawarnya. Masuk penawarnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ida waqa'ad dubabu fi syarobi ahdikum fal yagmisuhu. kullahu thumma liyanzahu fa inna fi ahadijana janahai Wafil akhir Kata Nabi Sallallahu apabila lalat masuk ke minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia mencelupkan semua badan lalat itu, ya, kemudian setelah itu baru dia buang lalatnya. Karena Nabi bilang di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lain itu ada obatnya di salah satu sayap itu ada penyakit dan di sayap yang lain itu ada obatnya. Ini alasan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, sisi pendalilan kita tidak najisnya. Kalau seandainya najis, maka Nabi Sallallahu tidak akan menyuruh untuk men mencelupkannya dan untuk membuang kemudian boleh dipakai. Pasti Nabi langsung suruh apa? Buang airnya. Seperti air jilatan anjing. Kalau anjing menjilat di bejana, di ember kita, dan ada isinya, harus kita buang airnya. Baru kita cuci embernya. Sementara cara cucinya nanti. Tujuh kali yang pertama dengan tanah. Airnya dicampur dengan tanah. Airnya dicampur dengan tanah yang kita akan sebutkan sebentar khusus najisnya dia di sini adalah pembahasan kita adalah najis ya hewan yang tidak punya darah itu dimaafkan itu dimaafkan kemudian beliau berkata wal hayawanu kulluhu tohirun ilal kalba wal kinzir wa tawallada minhuma aw min ahadihima Masya Allah hewan seluruhnya suci semua hewan seluruhnya suci tidak najis ilal kalba wal kinzir kecuali anjing dan babi Artinya, kalau kita menyentuh sapi setelah wudhu, badan kita tidak najis. Kambing demikian pula yang semisalnya, yang najis adalah anjing dan babi, serta apa yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Semua yang berhubungan dengan anjing demikian pula babi, dianya atau peranakannya, maka najis najis. Iya. Kenapa kalau anjing yaitu dengan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahuru ina ahadikum idawala gafil kalbu ayyuk sal sabah marotin ulahuna biturab." turab." Dengan dalil kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suci tempat air salah seorang dari kalian apabila telah dijilat oleh anjing, maka dia cuci tujuh kali. Yang pertama, air yang dicampur dengan tanah. Jadi cuci tujuh kali. Air yang pertama dicampur dengan tanah. Ini kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan dia najis, karena Nabi bilang sucinya bejana dari kalian kalau dijilat oleh anjing maka dicuci tujuh kali yang pertama menggunakan tanah yang pertama menggunakan tanah kemudian babi adapun babi yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala makin zirin fa atau daging babi sungguh dia najis sungguh dia adalah daging yang najis. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula seluruh hewan yang terlahir darinya. Sama juga. Ya, peranakannya anjing, peranakannya babi, semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Selain itu suci. Kecuali dia jadi bangke. Misal sapi najis eh, suci badannya. Tapi kalau dia mati jadi bangke, tidak disembeli dengan sembeli syari najis. Sebagaimana yang beliau sebutkan wal maitatu kulluha najisatun. Semua bangke yang mati langsung sendiri atau disembeli tapi tidak membaca bismillah. Itu disebut ma'ita, Bangke semuanya najis, Illa sama kawal wa adam kecuali bangkainya ikan bangkainya belalang dan bangkainya manusia itu tidak najis itu tidak najis terkait dengan semua bangkai adalah najis yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala hurrimat alaikumul maytah diharamkan bagi kalian bangkai, diharamkan bagi kalian bangkai, dikecualikan daging bangkai ikan. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang air laut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-attuhru ma'uhu. wal alhilu ma'itatu suci airnya halal bangkainya. Di semua bangkai laut halal. Semua bangkai laut halal. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bangkai belalang karena telah sah juga ya para sahabat di waktu suatu perjalanan terang mereka memakan belalang. Mereka memakan apa? Belalang. Belalang haram. Eh halal dimakan dan suci bangkainya. Tidak perlu kita sembeli dulu dengan sembelihan syari baru boleh dimakan. Tidak perlu. Ya, ditangkap dulu baru disembeli. Karena dia halal bangkainya. Sama dengan ikan. Kalau kita tangkap ikan tidak perlu digoro dulu lehernya. Karena hukumnya adalah apa? Bangkainya halal. Bangkainya halal. Demikian pula wabana Adam. Bangkai Adam tidak najis. Tidak najis. Iya. Berdasarkan hadis Riwayat Imam Al-Hakim. Radiyallahu Kata Nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam, wa la mu'min la wala Jangan kalian menganggap najis orang-orang meninggal di antara kalian. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidaklah najis waktu dia hidup dan setelah dia meninggal. Orang beriman itu tidaklah najis saat dia beriman dan setelah dia meninggal. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tadi kita sudah mengatakan bahwa najis anjing anjing itu adalah adalah najis. Sekarang cara mensucikannya anak juga sudah menyinggung tadi di hadis. beliau katakan wa yuksalul ina'u min wulugil kalbi wal khinzir sab'a marratin idahun turab dan dicuci bejana yang dijilat oleh anjing. Demikian pula bejana yang dijilat oleh anjing eh, babi itu dicuci tujuh kali. Salah satunya menggunakan tanah. Kalau anjing jelas ada nasnya. Kita cuci tujuh kali. Air pertama dicampur dengan tanah. Babi ini yang diperselisihkan Ada mengatakan. Babinda dia najis, tapi tidak sama dengan anjing. Cara membersihkannya karena nabi cuma menjelaskan anjing, adapun babi nabi tidak jelaskan. Ini menunjukkan dia sama dengan najis yang lain. Ini menunjukkan dia sama dengan najis yang lain, dicuci satu kali, boleh juga tiga kali, dan ganjil. Iya, yeah. ini masalah najis. Ini masalah najis. Kemudian beliau bilang wayuk salu min sairin najasat marotan wahidatan ta'ti alaih. Dan dicuci dari setiap najis itu satu kali saja yang menimpanya saja. Jadi kalau yang ditimpa oleh najis kaki, satu kali saja di kaki. Tentunya kalau bersih dengan sekali. Kalau belum bersih dengan sekali, maka kita ulang. Kata beliau, Abdul tiga itu lebih utama. Kalau kita cuci tiga kali, itu lebih utama. Jadi, kesimpulannya, yang dicuci tujuh kali dengan pertama adalah tanah, itu anjing. Adapun selainnya, seluruh najis dicuci satu kali kalau sudah hilang zatnya, dan tiga kali lebih utama, tiga kali lebih utama." Setelah itu belum membahas tentang komar. Komar kan kita maklumi bersama, dia haram. Khumar kita maklumi bersama, semua minuman yang memang bukan haram. Itu dimaklumi. Pengharumannya datang dalam Al-Quran. Pengharamannya. Sekarang apakah najis itu komar berselisih pendapat para ulama? Berselisih pendapat para ulama. Dan pendapat yang paling kuatnya adalah khomar di haram tapi tidak najis. Karena pada saat pengharaman khomar, para sahabat tumpah di pasar-pasar, di jalan-jalan. Seandainya najis, tidak boleh membuang najis sembarang. Tidak boleh membuang najis dal di sembarang tempat. Nah, sekarang pembahasan penulis yang belakang sampaikan kepada kita. Bagaimana kalau khomarnya berubah? Dari memabukan menjadi tidak memabukan. Iya, berubah komernya. Misalnya, karena lama disimpan tanpa ada zat apapun yang ditaruh, dia jadi cuka, jadi asam. Seperti cuka, apa hukumnya? Apakah masih najis? Kata beliau, Wa kalau komer itu tadinya memabukkan, kemudian berubah dengan sendirinya karena lama disimpan, misalnya berubah dari sendiri tanpa ada zat lain yang ditambah maka dia jadi suci maka dia jadi suci wa idza kullilat bi tarhi fiha lam tatuhur. kalau dia diubah dengan memasukkan sesuatu di dalamnya maka dia tidak suci Misalnya sengaja khamr ini supaya tidak memabukkan dimasukkan misalnya bawang merah atau bawang putih apakah dia jadi suci Nda. Yang boleh tadi itu yang suci kalau berubah sendiri. Kalau berubah karena sebab kita maka dia tidak suci. Maka dia belum dikatakan suci. Belum dikatakan suci. Ini yang dikatakan oleh penulis rahmahullahu ta'ala. Kemudian eh, kita masuk di pembahasan terakhir. Yaitu pembahasan tentang darah yang keluar dari seorang perempuan Darah yang keluar dari seorang perempuan Ini adalah pembahasan terakhir Setelahnya adalah kita akan masuk Dalam pembahasan sholat Dalam pembahasan sholat Kata beliau Rahimahullah faslun Pasal Iya yeah. Waya min farj salah satu dima masya Allah keluar dari kemaluan kelamin seorang perempuan tiga darah tiga jenis darah ini harus dipisahkan dan harus diketahui oleh seorang perempuan karena beda semua hukumnya karena beda semua hukumnya kata beliau yang pertama damul haid darah haid. Nanti akan diterangkan apa itu darah haid. Yang kedua wadamun nifas, darah nifas. Akan diterangkan juga oleh penulis apa itu darah nifas. Yang ketiga wadamul istihadah, darah istihadah. Darah istihadah. Akan diterangkan juga oleh penulis tentang darah istihadah. Kata beliau rahmat Allah yang pertama, fal haidu maka darah haid huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihati min goyri sababil wiladati. Maka darah haid adalah darah yang keluar dari kelamin seorang perempuan karena dia sedang sehat. Karena kalau keluar karena sakit ada urat yang putus atau urat ret e, pecah atau lecet uratnya maka ini nanti darah lain lagi. Ini darah keluar dari seorang perempuan karena dia sedang sehat. Darah tabiat memang ditakdirkan untuk itu. Iya. Yeah min sababil wiladah bukan karena sebab melahirkan. Karena kalau darah keluar karena sebab melahirkan, namanya lain lagi. Namanya lain lagi. Yang disebut dengan darah setelahnya. nifas sementara nifas. huadamu wiladah. Sementara nifas adalah darah yang keluar saat melahirkan. Apakah sebelum melahirkan saat sudah sakit perut, pecah ketubannya, sudah pembukaan atau saat melahirkan demi ke pula setelah melahirkan. Intinya darah yang keluar sebab melahirkan. Itu disebut dengan darah apa? Darah nifas. Wal istihadah sementara yang ketiga ada namanya darah istihadah huwad damul fi Darah istihadah adalah darah yang keluar pada selain waktu haid dan selain waktu nifas. Ini tiga jenis darah. Darah haid, darah yang keluar dari seorang perempuan di waktu tertentu, dengan jumlah hari tertentu, ya pada orang yang tertentu yang sudah balik. Sementara nifas, Keluar karena dia melahirkan. Darah istihadah selain itu. Nabi bilang, ke irkun. Darah istihadah itu adanya urat yang putus. Atau ada urat yang pecah. Atau ada urat yang lecet. Sehingga keluar darahnya. Sehingga keluar darahnya. Ini tiga darah yang keluar dari seorang perempuan yang mana darah haid darah nifas itu sama. Hal-hal yang berlaku kepadanya. Nanti akan disebutkan. Seorang perempuan yang haid tidak boleh sholat. Maka demikian pula nifas. Seorang perempuan yang haid tidak boleh puasa. Demikian pula nifas. Seorang perempuan yang haid tidak boleh baca Quran memegang mushaf. Sama juga dengan nifas. Seorang perempuan yang haid tidak boleh tawaf di Baitullah. Sama juga dengan nifas. Seorang perempuan yang haid tidak boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Sama juga dengan nifas. Sama. Yang beda adalah darah istihado. Darah istihado ini adalah seperti darah luka biasa. Maka tetap boleh semua tadi itu. Tetap wajib sholat. Tetap wajib puasa. Tetap boleh tawaf di Ka'bah. Tetap boleh bagi suaminya mendatanginya. Tetap boleh baginya untuk membaca Quran. Untuk membaca Quran. Beda. Antara darah haid dan darah istihadah. Darah haid itu memiliki ciri. Ada perbedaannya dengan darah istihadah. Ada perbedaannya dengan darah istihadah. Disebutkan oleh para ulama kita rahmatullah, Perbedaan darah haid dan darah istihadah diantaranya... Bisa dilihat dari sisi baunya. Darah haid bau, busuk. Sementara darah istihadah, dia tidak berbau. Dia tidak berbau. Kemudian, atau bau tapi tidak sebusuk darah, haid. Kemudian perbedaan berikutnya lagi. Darah haid itu kalau sudah keluar, mengalir. Tidak akan membeku lagi. Sementara darah istihadah akan membeku lagi saat sudah mengalir keluar. Itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga dari sisi keluarnya darah haid dari dalam rahim keluarnya yaitu adanya hormon yang terkumpul berubah menjadi darah pecah mengalir tidak membeku lagi dan sumbernya dari dalam rahim sementara darah istihadoh dia di luar rahim urat yang pecah di luarnya urat yang pecah di luar rahim ini Ayah, perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat adalah bisa juga dilihat dari sisi warnanya. Dari sisi warnanya. Darah haid itu warnanya ya hitam atau condong kepada kehitaman. Sementara darah istihadah merah biasa. Seperti yang keluar saat kita terluka. Saat kita terluka. Ayah ini yang membedakan hukumnya. Kemudian beliau berkata setelahnya, Wa kullul haid yaumun walailah. Wa, wa kullul haidi yaumun walailatun. Wa golibuhu sittun wasabun. Wa aktaruhu kom sata yauman. Paling sedikit seorang perempuan itu haid adalah sehari semalam tapi perkataan beliau ini sehari semalam ini berdasarkan penelitian berdasarkan penelitian dan yang benarnya adalah walaupun bukan sehari semalam kalau keluar dengan ciri dan sifat darah haid dihukumi haid karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yasalunaka 'anil mahid kul huwa fa'tazilun fa nisa' afil mahid mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid maka katakanlah itu darah kotor najis jauhi perempuan saat haid. Artinya kapan ada darah? Haid. Kalau tidak ada darah, maka tidak ada haid. Maka tidak ada haid. Walaupun sesaat bahkan. Walaupun apa? Sesaat. Tidak kuat mengatakan paling sedikit haid sehari semalam. Kebanyakan perempuan haid enam hari atau tujuh hari. Keumuman perempuan itu mereka biasa haid enam atau tujuh hari. Terpanjangnya 15 hari. Ini tentunya berdasarkan penelitian. Perpanjangnya seorang perempuan itu 15 hari dia haid. Karena berdasarkan penelitian dijumpai dan didapati ada seorang perempuan haid melebihi daripada tujuh hari atau enam hari. Sampai 15 hari. Ini terpanjangnya. Dan ini bi bisa berubah, bisa berubah, tergantung nanti keadaan atau sebab dari seorang yang haid, ia ya, seorang yang haid. Ini yang disebutkan. Kemudian setelah itu beliau berbicara tentang nifas, wahakolun nifasi lahadotun, paling sedikitnya masa nifas itu sejenak. Ada orang melahirkan, keluar darah sedikit. Setelah itu tidak ada. Maka sudah. Tidak perlu tunggu 40 hari. Karena paling sedikitnya berapa? Lahdo. Sesaat. Ada orang nifas. Hanya sedikit. Sebagaimana ada juga orang haid. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Wa aktaruhu yauman. Dan dikatakan katanya paling banyaknya 60 hari. Cuman ini berdasarkan penelitian kebanyakan perempuan kata beliau wagoli buhu arbauna kebanyakannya 40 hari. Kebanyakan seorang perempuan itu keluar darah nifasnya 40 hari. Kita katakan kebanyakan 40 hari ini tentunya berdasarkan Hadits yang ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud demikian pula Tirmidzi serta disohikan oleh Al Imam Al Hakim dari Ummu Salama radhiyallahu taala anhu beliau berkata karena tinufasa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqudu ba'da nifasih arba'ina yauman adalah para perempuan yang nifas di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka duduk setelah melahirkan 40 hari 40 hari bahkan disebutkan dipastikan perempuan itu nifas 40 hari kan ini kebanyakan dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu saat turunnya wahyu kalau ada melebihi 40 hari maka dua keadaan Kadang pertama kalau bertepatan dengan waktu haidnya dianggap haid. Misalnya sebelumnya memang itu hari-hari atau tanggal biasanya dia datang haid, maka kita hukumi haid. Kalau tidak, maka itu darah istihadah. Darah karena ada urat yang belum tersambung, yang masih lecet, disebabkan karena melahirkan, sehingga darahnya masih apa? Mengalir. Sehingga darahnya masih mengalir. Ini yang beliau taala katakan. Kemudian berikutnya wa aqalu tur bainal haidatain Kata beliau paling sedikit masa suci antara dua haid 15 hari. Kenapa bisa tadi? Kan ada orang seorang perempuan haid 15 hari. Berarti sucinya berapa? 15. Dan tidak ada batas kebanyakannya. Karena gini, ada seorang perempuan haid tujuh hari, berarti berapa sucinya? Dua puluh tiga, kalau ada seorang perempuan haid enam hari, berarti berapa sucinya? Dua puluh empat, kalau ada seorang perempuan haid cuma sesaat, berarti berapa masa sucinya? Dua hmm? puluh sembilan, kecuali sesaat. Dipahami kan? Ada dua haid, sesaat saja. Keluar, selesai. Keluar setetes, dua tetes, satu kali. Langsung keluar tanda sucinya. Sudah, berarti dia suci. Dia suci. Berarti masa sucinya antara dua haid, 30 hari kecuali sesaat. Kecuali sesaat. Ini, Masya Allah. Kata belum. Masa suci. ya Iya? paling sedikitnya 15 hari. Paling banyaknya tidak ada batasan. Karena tadi pendapat yang kuat tidak ada batasan. Orang itu haid paling sedikit berapa? Haid paling sedikit itu berapa? Setelah itu beliau berkata, wa akolu zamanin tahidu hiljariatu tis usinin wala paling mudanya usia seorang perempuan mulai haid itu sembilan tahun dan tidak ada batasan umur tuanya sampai berapa keluar darah haidnya iya kalau tua betul karena ilahnya adalah kapan dilihat ada darah haid haid Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa aluna ka'anil mahid ada mereka bertanya kepada kamu tentang haid Katakanlah itu adalah darah najis jauhi perempuan saat haid ada kalau ada darah dihukumi haid itu umur paling tuanya berapapun umurnya Kapan keluar darah di atas ciri darah haid Apakah dia 50 tahun umurnya 60 tahun 70 tahun kalau keluar darah dengan ciri darah haid, kita katakan kamu haid. Adapun berapa usia termudanya, ucapan penulis tadi 9 tahun, 9 tahun ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam An-Nasai ya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dia berkata Aisyah radhiyallahu taala berkata idza balagatil jariyatu tis asinin fahuwa ah. apabila seorang perempuan sudah berusia 9 tahun maka dia sudah perempuan apabila ada seorang anak berusia 9 tahun, maka dia sudah sebagai seorang perempuan. Artinya sudah balik. Sudah mulai haid. Tapi hadith ini, asar dari Aisyah ini, disebutkan oleh Imam Tirmidhi tanpa sanat. Do'if. Sehingga para ulama mengatakan, pendapat yang kuatnya adalah, tidak ada dobit tidak ada ketentuan umur. Kapan dia melihat darah, maka dia telah haid. Di atas ciri darah haid. Kapan dia melihat darah, di atas ciri dan sifat darah haid, maka dia sudah dianggap telah haid. Maka dia sudah dianggap telah haid. Karena memang ayatnya begitu aluna ka anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? ada. Katakan itu darah kotor, darah najis. Fa tazilun nisaatil mahid. <coughs> Jauhi perempuan saat dia haid. Jauhi perempuan saat dia haid. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tidak ada umur yang ditentukan. Kapan lihat darah? Haid. Tidak ada darah, maka tidak ada haid. Wallahualam. Ini yang disebutkan terkait dengan umurnya. Terkait dengan umurnya. Kemudian, karena ada terkait dengan nifas tadi, kata beliau wa muddatil hamil Sita atau Ashur, paling sedikitnya usia kandungan sebelum melahirkan itu enam bulan. Artinya kalau sudah sampai enam bulan lahir itu sudah bisa hidup, walaupun ya nanti kan dari sisi kedokteran itu masih lahir usia masih ya muda sekali. Tapi paling sedikit usianya enam bulan. Wa aksaruhu arbausinin Paling lamanya seorang perempuan hamil Pernah empat tahun Ini dijumpai Ada orang perempuan hamil 4 tahun Wa goli buhuti saatu Tapi kebanyakan perempuan hamil itu 9 bulan Ini normal 9 bulan Tapi enam bulan sudah bisa lahir ada pernah dijumpai seorang perempuan hamil 4 tahun. Ini paling aneh di kejadian. Ini berdasarkan penelitian. Bukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Malik Rahmahullah tentang kisahnya ini. Tentang kisahnya ini. Imam Malik berkata, Hadihi jarotunah ini tetangga kami. Jadi ini kisah tetangganya. Inilah sebabnya penukilan dari ulama fikih bahwa paling banyak paling lama seorang mengandung empat tahun lamanya. Wah ini tersiksa ibunya ini ya karena empat tahun. Dan ini berdasarkan penelitian pernah terjadi sehingga mereka mengatakan inilah kehamilan paling lama kehamilan paling lama. Disebutkan oleh Imam Malik kasusnya, kisahnya. Belum berkata hadihi jarotuna imratu Muhammad ibnu Ajalan imratu Sidikin. Wazdaw juha rojulun Sidik. Iya. Ini tetangga kami, Istrinya seorang yang bernama Muhammad Ibn Ajlan, Seorang perempuan yang jujur. Dan suaminya juga orang jujur. Karena masih di generasi awal-awal Islam. Bahkan ini bukan satu anak. Dia hamil tiga kali hamil tiga anak, tiga anak. Itu dia bilang fitnah tay sana. Jumlahnya 12 tahun. Tiga anaknya. Jadi bagi-bagi. 12 bagi berapa? Tiga. Berapa? Ya. Satu anak, empat tahun dihamilkan. Wah. Orang 12 tahun sudah dapat berapa anak? Anggaplah dua tahun itu sudah dapat enam. Apalagi kalau ada orang satu tahun sekali. Sudah dua belas. Ini, ini orang, ini perempuan, pasangan ini, istrinya untuk kalau satu kali hamil, empat tahun. Jadi dua belas tahun itu tiga orang anak. Jadi bukan kejadian sekali, tiga anaknya semuanya empat tahun. Masya Allah. Kullu batnin arba sinin. Setiap satu kali mengandung untuk empat tahun. Empat tahun. Ini disebutkan oleh Imam Malik. Dan beliau juga bilang, mujahid aydan. Dan diriwayatkan oleh ya Mujahid juga. Dan juga beliau berkata, Wajah arujul Malik ibn Dinar. Dan datang seorang lelaki kepada Malik Ibn Dinar. Pakola, ya Abu Yahya. Dia berkata, wahai Abu Yahya. Udu limruatin hubla mundu arba isinin. Hikar bin Shadid. Fada alaha. Fada arojulun yala rojul pakola. Adrik imruatak. Fada haba rojulu thumma da'ala. Wa ala rukubatihi gulam ibnu arba isinin. Kodis tawat asnanuhu. Ini disebutkan, dia keluar telah tumbuh semua giginya. Empat tahun, jadi sudah tumbuh semua giginya. Iya, jadi ini dikatakan, ya, disebutkan, eh, coba panggil itu perempuan yang hamil selama empat tahun dalam keadaan karbin syadid, kesusahan yang sangat. Ya, dulu kan ada dokter yang bisa memeriksa. Dia menderita, bayangkan, empat tahun. Antum kalau pernah lihat istrinya Antum hamil sembilan bulan, itu bagaimana itu menderitanya. Ini empat tahun. Jadi dia panggil. Dia datang dengan suaminya di atas ontanya. Dia membawa anaknya yang tadi itu empat tahun di dalam perut. Itu dia lahir telah ada semua giginya, sudah tumbuh semua, bukan lagi itu dua yang di depan. Semua sudah, ini empat tahun, jadi keluarnya sisa lari dan jalan. Ini pernah kejadian, makanya para ulama kita berkata kehamilan paling banyak adalah paling lama terpanjang empat tahun. Kalau sekarang ini mungkin orang sudah khawatir, sudah dioperasi karena ini kelamaan. Iya, iya ya, secara medis mungkin orang akan bilang, "Bah, bahaya ini belum lagi mereka akan bilang nanti berubah ketubannya kan secara kesehatan seperti itu." Kalau kedokteran. tapi ini kejadian pernah terjadi, ada orang pernah mengandung empat tahun, bahkan bukan satu anak tiga anak. Jadi semua anaknya keluar sudah tumbuh semua giginya. Semua anaknya keluar sudah tumbuh semua giginya. Ini Masya Allah. Makanya itu yang membuat beliau tadi berkata seperti itu. Ini berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian, paling rendah itu kehamilan enam bulan. Itu sudah bisa lahir. Kebanyakan perempuan sembilan bulan. Tapi pernah ada kejadian paling lama hamil berapa? Empat tahun. Empat tahun. Ini terkait dengan nifas. Terkait dengan nifas. Artinya kalau dia lahir dalam usia bayinya enam bulan nifas, ndak sholat, ndak berpuasa, dan ndak boleh melakukan hal-hal nanti yang akan dilarang Titiknya haid atau nifas. Ya demikian pula nanti kalau lahir normal sembilan bulan sudah nifas. Dan bagi seorang perempuan tadi itu yang lahir saat usia kehamilannya empat tahun sudah empat tahun baru nifas. Jadi empat tahun nifas hamil lagi empat tahun lagi baru nifas hamil lagi empat tahun lagi baru nifas. Jadi ini panjang nifasnya Abu Soleh ya. Jadi ini enak ini Abu Soleh. Iya. Panjang nifasnya. Hamilnya juga panjang, Abu Soleh. Kasihan, iya ini, tapi ini masya Allah. He, disebutkan tadi itu perempuannya Fikar bin Syadid dalam kesusahan yang sangat, karena bayangkan dia bawa-bawa ini empat tahun lamanya, dia meng menggendong itu bayi sampai besar di dalam, sampai besar di dalam perut ibunya ini ya bentuk daripada kehamilan setelah itu bahwa akan menyampaikan hal-hal yang diharumkan terhadap seorang perempuan yang sedang haid atau nifas ini kita ambil nanti karena sudah hampir jam 12 kita masuk di tanya jawab sedikit Terus nanti kita persiapan untuk sholat duhur. Karena kita satukan saja pembahasan sebentar, insya Allah tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi seorang yang sedang hamil, sedang haid, dan kita langsung masuk nanti di pembahasan sholat. Kita langsung masuk di pembahasan sholat, insya Taala. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dulu ada seorang yang menikah dengan cara kawin siri, karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Itu apa dia istilahnya? Kawin lari ya? Dia, dia karena tidak direstui oleh orang tuanya dia bawa lari, Iya. calonnya dan menikah, iya. Dan seiring berjalannya waktu orang tua tersebut sudah merestui tapi salahnya si anak dia baru minta dikawinkan kembali setelah memiliki dua orang anak karena baru tahu jika pernikahan yang pertama itu tidak sah tanpa wali dari perempuan. Eh sebenarnya tadi yang menikahkan kita saat itu siapa? Kalau ya orang tua waktu itu tidak setuju bukan karena alasan syari dia karena alasan dunia saja masalah keturunan lah ya bukan Andi kamu Andi misalnya atau masalah harta kemudian dia bawa terus ia menikahkannya siapa perlu ditahu kalau yang menikahkannya adalah yang ditunjuk oleh pemerintah KUA sah nikahnya kenapa harus diulang karena secara pengadilan, secara pengadilan, kalau orang tua tidak izinkan dengan alasan yang tidak syar'i, maka pengadilan akan tunjuk wali hakim. Nanti dia akan dikasih surat. Ya, oleh pengadilan dan pengadilan akan tunjuk wali yang bisa menikahkannya. Jadi kita perlu tahu dulu waktu itu kita menikah gimana? Apakah langsung Laki-lakinya bilang, saya nikahi kamu dengan mahar sekian. Dia bilang, iya saya terima. Kalau begitu maksudnya cuma berdua saja mendasar. Tidak sah kalau seperti itu. Ini bukan jual beli barang di pasar ini. Iya. Ini bukan. Ini manusia. Ada ketentuannya harus ada mahar. Harus ada dua saksi. Terus satu yang mewalikannya. Nah kalau dia punya mahar ada waktu itu dua saksi, kemudian ada wali dari pemerintahan sah pernikahannya sah pernikahannya ya itu yang perlu dulu ditahu, siapa yang menikahkannya dulu iya eh, kalau pernikahannya dengan itu berarti dengan ketentuan tadi ada semua syaratnya itu sah pernikahannya pertanyaannya jadi, jadi bagaimana dengan kedua anaknya ini apakah wajib jadi wali atau tidak ya apakah ayahnya wajib jadi wali atau tidak kalau nikahnya tadi sah seperti yang anak sebutkan maka itu anaknya mereka tidak berzina di situ mereka tidak apa berzina karena nikahnya sah apalagi diacarakan cuma orang tuanya tidak datang karena tidak ridho tidak ridho iya itu dianggap sah karena di pemerintahan juga dikasih keluar surat nikah dikasih keluar surat nikah yang seperti itu. Itu pernikahannya sah. Jadi ayahnya adalah ayahnya. Ya. Dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu? Kalau memang nikahnya tidak sah, tobat saja. Dan sudah cocok dengan menikah ulang tadi. Sudah cocok dengan menikah ulang. Tapi kalau nikahnya sudah sah, tidak perlu nikah ulang. Dan tidak ada salahnya. Dan tidak ada salahnya. Kemudian pertanyaan yang Kedua, bagaimana jika akad pinjaman saya ubah jadi investasi? Misal, saya gunakan 5 juta uang kakak saya sebagai modal untuk bisnis al saya dan dengan akad 5 persen dari keuntungan bisnis tersebut saya bagi ke kakak saya nantinya sampai uang 5 juta itu saya kembalikan kepada kakak saya apakah hal ini dibolehkan atau uang 5 juta itu tidak perlu dikembalikan karena itu dana investasi <tuh>. iya dana investasi itu adalah dana ya kita bagi hasil dari keuntungan itu akadnya kalau akadnya bagi hasil dari keuntungan, kita bekerja kakak, kakak kita kasih modal sah. Itu boleh, dengan akad seperti itu. Adapun kalau akadnya pinjam, bukan bagi hasil, riba, kalau dibagikan hasil. Walaupun kita ubah, sekarang kembalikan dulu uangnya, baru akad baru. Kembalikan saja uangnya, baru akad, baru. Adapun diubah, ndak bisa. Karena akad pertama belum dibatalkan akad pertama belum dibatalkan. Jadi jalan keluarnya kita bat, kalau memang ada mau bagi hasil, batalkan akadnya. Biar ya, kita kasih kembali uangnya, dia mau kasih pinjam lagi, tidak apa-apa buat akad baru. Tidak mengapa kita buat apa? Akad yang baru. Kita buat akad yang baru. Karena boleh akad bagi hasil. Dengan ketentuan, rugi sama rugi, ya untung sama untung. Dan bagi hasilnya itu cocok seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, pakai persen. Tidak boleh pakai angka pasti. Tidak boleh bilang, oh yang kita dapat pokoknya eh, 500 dalam sebulan. Sisanya saya, itu tidak boleh. Harus pakai nilai persennya. Kita 50, saya 50. Begitu. Ya, atau kita 70, saya 30. Atau sebaliknya. Atau Sebaliknya, itu namanya bagi hasil yang ya disebutkan hukumnya boleh. Ada pun langsung pakai angka pasti tidak boleh, tidak dibolehkan. Karena nanti kalau dapat keuntungan lima ribu berarti dia enggak dapat apa -apa. tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa, ya kan? Karena kalau ditentukan, pokoknya kita lima ribu dalam sebulan saya bayar itu tidak boleh akad seperti itu tidak boleh akad seperti itu. Jadi ini jalan keluarnya kita batalkan saja, kita kembalikan saja uangnya. Baru nanti kalau memang mau dibantu lagi dengan akad yang baru, enggak apa-apa, Alhamdulillah. Itu Wallahu alam. Silakan Pak. Hmm. Najis Iya. Pakaian jadi najis. Pakaian dia jadi najis. Iya. Dan biasanya itu Pak, kalau mati itu kan dia pas di tempat keluarnya tempatnya. Misalnya kalau di celana ya pas di arah situ. Di situ saja. Karena dia keluarnya ada terpancar. Sementara eh, mani kan keluarnya terpancar. Keluarnya terpancar. Jadi kadang dia terpisah. Dari mati jadi kita wajib cuci tadi itu bukan karena maninya, tapi karena apa? Madi yang keluar. Karena madi yang keluar. Seperti. Senada. Kalau ada, alhamdulillah untuk silakan. Tidak, karena darah manusia kan pendapat yang kuat tidak najis. Bukan, darah manusia tidak najis karena waktu perang banyak sahabat yang luka Nabi kasih masuk di masjid. Kalau seandainya najis, tidak boleh masuk masjid karena akan masuk akan ma apa? Turun ke masjid. Sebagaimana perempuan kalau haid tidak boleh dia ke masjid kalau darahnya akan mengalir ke masjid. Iya. Di antara bukti yang menunjukkan darah manusia tidak najis itu tadi, para sahabat waktu terluka itu nabi rawat di masjid. Kan tadi Adam suci kan? Adam itu kan suci saat dia hidup dan saat dia meninggal. Itu tadi maksudnya darah selainnya. Ya, misalnya kita contohkan tadi ada darah sapi mengalir. Ya kan? Pak Nurdin potong sapi, mengalir darahnya. Itu najis. Tidak boleh dijual itu, Pak. Darah yang mengalir. Dan sampai dikumpul baru dijual. Jadi masakan apa itu? Eh? Baluta. Hmm. itu haram, Pak. Karena itu darah yang mengalir. Kemudian yang dikumpul. Yang dikumpul. Itu diharamkan. Ya, darah yang disebutkan dalam Quran. Damun masfu atau darah yang mengalir, atau darah yang mengalir itu diharamkan. Ada juga masa, kalau ada darah yang keluar di tempat itu, nah. ya. Iya dia dari rahim, bukan yang keluar dari perutnya. Kalau keluar dari perut bukan. Iya kan? Yang keluar dari dalam, dari dalam. Dari parj, dari kelaminnya. Nah, setelah dia operasi sesar misalnya, sudah diambil darahnya tapi masih mengalir setelah melahirkan, dihitung darah pas. Silakan, Pak. Hmm. Baik. Baik, yang dimaksud ada, adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW di hadis Pak yang lain. Memang ada seorang lelaki datang kepada Nabi bertanya. Katanya dia merasakan ada sesuatu yang keluar. Kata Nabi, jangan keluar sampai cium bau atau dengar bau, dengar suara. Itu maksudnya Pak. Tetap sholat artinya. Jadi apa meragukan kita? Tinggalkan itu meragukan dalam artian tetap sholat. Nanti kita keluar saat sudah cium bau atau dengar bunyi. Itu pak, itu maksudnya. Tetap sholat. Itu wallahualam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Dan kita lanjut lagi-lagi nanti se sesi kedua dengan pembahasan masih lanjut tadi masalah haid. Kita tutup dulu untuk sementara. Subhanakallahumma hamdik lanta, safaruk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.